Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para penonton TV ilmusalaf.com, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, pihak penganjur, yakni pihak TV ilmusalaf.com, telah menganjurkan satu forum ilmiah yang bertajuk Malam Cinta Rasul. Pihak ilmusalaf.com, masya Allah, telah menjemput secara khas para anak panel kita pada hari ini. Kita jemput khas daripada Indonesia, masya Allah. Yang pertama, Al-Fadhil Ustaz, panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Adir Jahfidullah. Kaifal hal Ustaz? Baik, alhamdulillah. Seterusnya, para penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Abu Ihsan Al-Athar Hafizullah Ta'ala. Kaifal hal Ustaz? Para penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini sebelum kita terus kepada persoalan kepada para asatidah kita, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak perjalanan forum kita pada hari ini. Kita insyaAllah akan berikan persoalan kepada ustaz-ustaz kita. Yang pertama, kita akan berikan persoalan yang pertama kepada Ustaz Firanda. Seterusnya, Ustaz akan ulas persoalan yang ditanyakan. Seterusnya akan disusuri dengan persoalan yang kedua, juga akan diulas oleh Al-Fadhil Ustaz Firanda Andirja. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga dan yang keempat akan diulas oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala. Para penonton hormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya terus kepada persoalan kepada forum kita pada malam ini, yakni persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala. Ustaz, persoalan ini Ustaz, apakah pandangan Ahlus Sunnati Wal Jama'ah terhadap Ahlul Bait? Mohon penjelasan Ustaz. Sungguhnya Ahlus Sunnah Wal Jama'ah sangat memuliakan dan menghormati Ahlul Bait. Bagaimana tidak, mereka setiap hari bersolawat kepada Ahlul Bait. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW dan juga keluarga Nabi SAW. Dari sini sudah nampak jelas bagaimana penghormatan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingatkan Allah pada kalian tentang memperhatikan keluargaku." Sampai Nabi ulangi 3 kali, "Aku ingatkan Allah pada kalian untuk memperhatikan keluargaku." Dan aku ingatkan Allah pada kalian agar kalian perhatikan keluargaku. Ini penekanan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diulang 3 kali agar kita benar-benar memperhatikan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik istri-istri beliau maupun keturunan beliau Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian kita tahu juga bahwasanya betapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait. Contohnya tentang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Fatimah. Kata Nabi SAW, "Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli jannah." Bahwasanya Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga. Ya, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Fatimatu bid'atun minni, man aghdabaha aghdabani." Sungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, darah dagingku. Barang siapa yang membuat dia marah, maka telah membuat marah kepada aku. Demikian juga berlanjut terhadap anak-anak
atau cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan dan Husain. Cukup rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedua cucunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huma sayyida syababi ahlil jannah." Mereka berdua ini yaitu Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara khusus tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata tentang Al-Hasan, "Inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Kata Nabi SAW, sungguhnya cucuku ini yaitu Al-Hasan yang merupakan pemimpin, ya, sayyid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebab sebagai islah perdamaian di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bersengketa. Ini terjadi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, di zaman kepemimpinan dia, di zaman kepemimpinan beliau, beliau menanggalkan tampuk kepemimpinan untuk diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga pada tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun perdamaian yang tadinya ada dua kubu yang hampir bertumpahan darah, namun karena Al-Hasan yang begitu tawadhu'nya dia melepaskan jabatan dia, melepaskan kekhilafahan, ya, demi untuk persatuan di antara kaum muslimin, dan ini merupakan keutamaan yang pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya cucuku ini Al-Hasan adalah pemimpin dan dia akan dengan sebab dia terdamaikanlah dua kelompok besar dari kaum muslimin. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu pernah berkata tentang Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu berkata, "Allahumma inni uhibbu fa ahibbahu wa ahib man yuhibbuhu." Kata Nabi SAW, "Ya Allah, Allahumma, ya Allah, sungguhnya aku mencintai cucuku ini, maka cintailah cucuku ini dan cintailah orang yang mencintai Al-Hasan." Oleh karenanya dalil bahwasanya kita harus mencintai keluarga Nabi SAW, bagaimana kita tidak mencintai mereka sementara setiap hari kita mendoakan mereka, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wajib kita ucapkan dalam solat kita, bagaimana kemudian kita tidak mencintai mereka. Kemudian dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar diterapkan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang memegang tampuk khilafah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ya urkubu Muhammadan fi ahli baitihi." Itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ingatlah Muhammad, ingatlah Rasulullah SAW untuk memperhatikan keluarganya." Ini perkataan Abu Bakar, perkataan yang indah. "Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi." Yaitu ingatlah Nabi SAW dalam rangka kalian memperhatikan keluarga Nabi SAW. Dalam Sahihain, ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati." Perkataan yang sangat agung dari Abu Bakar. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Sungguhnya kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku sambung, untuk aku bersilaturahmi daripada kerabatku sendiri." Artinya apa? Seakan-akan Abu Bakar mengatakan, "Saya berbuat baik kepada Hasan, saya berbuat baik kepada Al-Husain, saya berbuat baik kepada Fatimah, lebih saya sukai daripada saya berbuat baik kepada putra-putriku, daripada Abdurrahman bin Abi Bakar, daripada Aisyah binti Abi Bakar." Ya. Kenapa? Kata beliau, laqarabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih saya sukai untuk saya baiki, untuk saya bersilaturahmi daripada keluargaku sendiri. Ini menunjukkan kecintaan Abu Bakar yang sangat tinggi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya suatu saat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar salat asar kalau tidak salah bersama Ali bin Abi Thalib, tahu-tahu ada Al-Hasan atau Al-Husain Al-Hasan lagi bermain-main. Waktu itu Al-Hasan masih kecil, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memikul Al-Hasan, menggendong Al-Hasan dengan begitu kasih sayangnya. Kemudian dia bercanda kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dia berbuat kelucuan, lelucon kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Dia mengatakan, "Hasan ini mirip dengan Nabi, bukan dengan kamu wahai Ali bin Abi Thalib." Maka Ali bin Abi Thalib pun tertawa tatkala mendengar perkataan Abu Bakar yang bercanda, yang mengatakan Al-Hasan mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan bapaknya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh para penonton, ya, ilmusalaf.com, ya, bahwasanya hal itu juga berlaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mencintai Ahlul Bait.
Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wallahi la islamuka ahabbu ilayya min islamil Khattab li hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam li islamik. Waktu itu Al-Abbas belum masuk Islam, ya. Al-Abbas masuk Islam terlambat. Umar berkata, wahai Al-Abbas, wahai pamannya Nabi, sungguhnya saya lebih suka kau masuk Islam daripada masuk Islamnya bapakku sendiri. Al-Khattab itu bapaknya Umar. Ini Islamnya kamu lebih saya sukai daripada Islam bapakku. Sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar tadi mengatakan, saya menyambung silaturahmi dengan cucu-cucu Nabi lebih saya sukai daripada dengan putra-putraku sendiri. Umar juga mengatakan, Islamnya engkau wahai Al-Abbas lebih saya sukai daripada Islamnya Al-Khattab. Ini menunjukkan kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Ahlul Bait. Karenanya termaktub dalam buku-buku sejarah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara kandungnya Al-Hasan Al-Husain, ya, yaitu menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian memiliki anak namanya Zaid ibn Khattab. Zaid ibn Khattab. Bayangkan bagaimana terjadi pernikahan antara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang yang ada di antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita mengaku diri kita sebagai pengikut manhaj salaf, pengikut manhaj para sahabat, tentunya kita mengikuti manhaj mereka. Kalau mereka menghormati Ahlul Bait, kalau mereka kemudian menghargai Ahlul Bait, maka kita pun demikian. Kita senang, kita berbangga tatkala kita bisa berkhidmah kepada Ahlul Bait, bisa menyenangkan hati para Ahlul Bait, ya, karena Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah jelas bagaimana mauqif Ahlul Bait, mauqif Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Jazakallahu khairan kepada Al-Fadhil Ustaz Firanda di atas penjelasan beliau berkenaan tentang apakah mauqif ataupun pandangan pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait. Mudah-mudahan para penonton ilmusaraf.com, kita insyaAllah dapat ilmu yang bermanfaat pada malam ini, kita dapat mendapat ilmu yang baru insyaAllah. Seterusnya Ustaz, persoalan yang seterusnya adalah, apakah hakikat sebenar apa yang dibawa oleh para Habib, yang mana kadang mereka mengatakan Habib sahaja automatik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Automatik maksudnya? Maknanya dia otomatis. Otomatis. Habib sahaja, apa-apa habib semuanya adalah Ahlul Bait. Wallahu alam kesahihan sama ada mereka benar-benar Ahlul Bait ataupun mereka hanya apa mengatakan dakwah mereka sahaja. Silakan Ustaz. Para pemirsa, para penonton ilmusalaf.com yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun akidah mereka di atas keseimbangan. Tidak ada gulu, ya, tidak ada tafrid, ya. Tidak berlebih-lebihan juga tidak kurang dalam berakidah. Sebagaimana mereka mencintai Ahlul Bait, sebagaimana mereka menganggap mencintai Ahlul Bait mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak bersifat gulu berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hormati, kita hargai, namun mereka tentunya tidak kita katakan mereka maksum, kemudian mereka pasti masuk surga, mereka tidak punya salah, ya, tentu tidak demikian. Apakah Ahlul Bait mungkin bersalah? Mungkin. Apakah Ahlul Bait mungkin punya kesalahan? Sangat mungkin. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, maka aku akan potong tangannya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, berkata kepada putrinya, "Ya Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini mimma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Anki di nafsak." Dan Nabi SAW, "Wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kau minta harta kepada aku, akan aku berikan. Tapi aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Ya, selamatkanlah dirimu dari neraka jahannam." Ini Rasulullah SAW ucapkan kepada Fatimah. Rasulullah SAW menyuruh dia beramal saleh. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menyelamatkan dirinya. Artinya apa? Tidak ada jaminan bahwasanya Ahlul Bait itu kemudian selalu benar, tidak ada salahnya, kemudian tidak pernah keliru. Ini tidak benar. Oleh karenanya, dalam mensikapi Ahlul Bait, kita pun tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim dalam mengagungkan dan juga tidak boleh ekstrim dalam merendahkan. Tapi kita mengambil sikap yang wasat, sikap yang tengah, yaitu kita hormati mereka. Artinya saya katakan apa? Seandainya ada dua orang, satunya Ahlul Bait, satunya bukan. Maka kita lebih utamakan Ahlul Bait karena dia keturunan Nabi SAW.
Ya. Tetapi kalau ada dua orang, satunya ahlul bait, satunya bukan, namun yang satu ketakwaannya lebih tinggi, tentunya yang lebih takwa yang kita hormati, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa. Dari sini kita katakan, sekarang timbul banyak fenomena habaib, ngaku sebagai habib. Habib adalah istilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di Indonesia terutama, ya, kemudian di Yaman misalnya. Sementara kalau fenomena ini di Arab Saudi tidak begitu banyak fenomena habaib-habaib. Mereka banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arab Saudi, namun tidak seperti di tanah air kita, ya, artinya mereka tidak begitu menampakkan diri mereka sebagai habaib, sebagai padahal mereka memiliki nasab yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap habib yang mengaku sebagai habib kita terima? Kita katakan asalnya seorang dia bertanggung jawab atas pengakuannya. Mengaku apa manda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang apa mengaku dia kepada mengaku dia adalah anak orang yang bukan anak ayah, jadi mengaku saya adalah anak seorang, ternyata bukan, maka ini dia berdosa. Dia berdosa dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengaku anak seorang ternyata bukan. Tidak boleh seorang yang tidak memiliki nasab kepada Nabi dia mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau ada orang mengaku sebagai habib, sebagai keturunan Nabi, kemudian kita lihat sanad nasabnya ternyata benar, ya kita terima. Kita terima. Kalau dia pun dusta itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzan kepada orang lain. Dan akan tetapi tentunya kita tidak serta-merta kalau dia seorang habib maka kita menerima seluruh ajarannya. Ternyata kita perhatikan habib-habib bermacam-macam. Ada habib-habib yang ternyata beraliran Syiah, ya, yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar, mengkafir-kafirkan Umar, yang mengkafirkan Uthman, mengkafirkan para sahabat. Kalau ada habib Syiah terus apa kita terima ajarannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena kita bilang habib tidak maksum. Ternyata juga ada wahhabib yang orang bilang habib wahhabi. Ya, istilah orang ya, ahlus sunnah ini banyak di Arab Saudi. Bahkan kemarin saya terjemahkan dua orang habib ya di Masjid Istiqlal yang hadir mungkin 50.000 60.000 orang dan mereka di atas akidah ahlus sunnah, ya, akidah kata orang akidah wahabi ya. Ya. Dan ada habib juga yang mungkin memiliki pemikiran seperti terjerumus dalam kesyirikan. Saya juga pernah membantah seorang habib yang menyeru kepada meminta kepada penghuni kubur ini kesyirikan. Ya. Dia mengatakan silakan minta jika Anda dalam kesulitan minta kepada penghuni kubur, ini kesyirikan. Maka meskipun dia seorang habib, justru cinta kita kepada seorang habib, kita tegur dia. Kita ingatkan dia, sungguhnya apa yang kau serukan ini merupakan apa? Kesyirikan. Kalau kita tidak cinta kepada habib, kita tidak pedulikan. Kita tidak ingin dia, makanya saya katakan habib ya, sebagaimana nasihat dari para habaib yang saya dengar langsung dari habaib ahlus sunnah, mereka mengatakan kita para habaib justru memikul tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena kita seakan-akan mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang perhatikan kita. Kita harus berakhlak mulia, berakhlak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersabar, kita harus memaafkan. Kita harus membawa akidah yang benar, ya. Karena kalau kita membawa kekeliruan, banyak orang yang akan terpedaya. Orang fitrah manusia suka dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitrah manusia cinta dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang dibawa oleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata agama Syiah, bahaya. Ternyata agama kesyirikan, bahaya. Mengajak kepada hal yang benar, yang tidak benar, bahaya. Mengajar kepada hal yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ajaran tersebut, kemudian dia serukan. Nah, kita bilang, jangan, ikutilah ajaran nenek moyangmu. Ya. Hormati ajaran nenek moyangmu, siapa leluhurmu, Nabi SAW. Bawa akan ajarkan, bawa umat kepada apa yang pernah dibawa oleh leluhurmu, Nabi SAW. Oleh karena kita katakan bahwasanya habib adalah orang yang kita cintai dan kita memang harus mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di antara bentuk kecintaan kita kepada mereka, kalau mereka menyampaikan sesuatu yang salah maka kita tegur, kita bernahi mungkar, kita nasihati. Ya, kalau mereka melakukan kebid'ahan maka kita nasihati. Apalagi mereka melakukan kesyirikan maka kita nasihati. Apalagi mereka terjerumus dalam Syiah maka kita nasihati. Makanya saya katakan kepada para hadirin, jangan sampai kita berpikir bahwasanya ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum cumalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum, meskipun mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka adalah habaib. Setelah saya katakan tadi, kalau kita mengatakan habaib itu maksum, maka kita bingung habib mana yang mau kita ikuti? Semuanya maksum. Habib Syiah kah? Habib Ahlus Sunnah kah? Habib Wahabi kah? Habib Sufi kah? Habib bid'ah kah? Mana yang mau kita, kalau semuanya maksum bagaimana? Kontradiktif ini. Oleh karenanya tidak ada
kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan juga dengan Ahlul Baitnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tutup penyampaian saya dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa ila ma'mal li mithli amalihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sungguhnya aku cinta kepada Nabi, dan aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka di akhirat kelak karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal sebagaimana amalan mereka. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kecintaan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya insyaallah materi selanjutnya tentang kecintaan kepada Rasulullah akan disampaikan oleh guru saya Al-Ustaz Abu Ihsan hafizahullahu taala. Jazakallahu khairan kathira kepada Al-Fadil Ustaz Firanda Handir Jahafidhahullahu Ta'ala di atas penjelasan beliau berkenaan tentang hakikat sebenar apa yang di, yang kita katakan sebagai para habaib. Seterusnya kita teruskan kepada Al-Fadil Ustaz Abu Hasan Al-Athari Hafidhahullahu Ta'ala berkenaan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton ilmusalaf.com yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muslimin kita sedia maklum, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan kepada setiap muslim. Bahkan itu adalah tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kepada para sahabat, kepada umat ataupun kepada para sahabat, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ikutilah aku. Ikuti siapa para penonton sekalian? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kamu. Berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullahu taala berkenaan tentang konsep cinta Rasul, kaitannya antara tauhid dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falitafaddal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Nabi merupakan konsekuensi dari syahadat kita yang kedua, yaitu asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari persaksian kita ini adalah kita menyintai beliau. Kita meyakini dan membenarkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada jin dan manusia. Kemudian konsekuensi dari syahadat kita Muhammadur Rasulullah adalah menaati semua yang beliau perintahkan. Menaati semua yang beliau perintahkan. Kemudian konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah ini juga adalah menjauhi semua yang beliau larang. Kemudian konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah ini adalah membenarkan semua yang beliau khabarkan. Kemudian salah satu konsekuensi juga dari syahadat Muhammadur Rasulullah ini adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau bawa. Dan tentunya salah satu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah ini adalah kita menyintai beliau lebih daripada kita menyintai anak kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Maka tadi sudah dijelaskan secara fitrah kaum muslimin itu menyintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi. Tidak ada seorang mukmin yang tidak menyintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu furu'. Bagaimana pula dengan usulnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka tidak mungkin ya bagi seorang mukmin membenci nabinya. Bahkan itu merupakan salah satu di antara pembatal keislaman, yaitu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan salah satu tanda nifaq.
Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga ia menjadikan aku lebih ya dia cintai daripada dirinya, anaknya, keluarganya dan manusia seluruhnya. Maka fala yakunul mu'minu mu'minan hatta yuqaddima mahabbatar rasul ala mahabbati jami'il khalqi. Maka tidak akan sempurna iman seorang mukmin hingga dia mengedepankan, mendahulukan cintanya kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya kepada seluruh makhluk. Wa mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbati mursilihi. Dan menyintai Rasul ini merupakan cabang mengikuti kecintaan seorang hamba kepada yang mengutus Rasul ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang menyintai Allah, maka dia mesti menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang mengutus Rasulullah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan kesempurnaan iman, kelurusan iman dengan menyintai nabinya, mengikuti nabinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Surat An-Nisa ayat 65. Demi Allah, demi Rabb kamu, tidak akan beriman kamu hingga kamu menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus segala perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan, tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka menerimanya dengan pasrah, dengan lapang dada. Nah, ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah seorang nabi yang sangat menyintai umatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa oleh beliau penderitaanmu, beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, beliau amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kita. Jadi beliau sangat menyintai kita, sangat menyayangi kita, berat rasa oleh beliau penderitaan kita, sangat menginginkan kebaikan bagi kita, yaitu keimanan dan keselamatan bagi kita, sangat belas kasih dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka kebaikan mesti dibayar dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Maka dari itu seorang mukmin wajib baginya untuk menyintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bukti keimanannya, bukti kebenaran syahadatnya Muhammadur Rasulullah, karena salah satu di antara rukun, ya rukun syahadat Muhammadur Rasulullah adalah meyakini bahwa beliau adalah hamba yang diciptakan oleh Allah sama seperti hamba-hamba yang lainnya. Beliau bukanlah malaikat apalagi Tuhan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa beliau adalah seorang rasul utusan Allah yang Allah istimewakan dengan wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu ya kita mesti ya memberikan pengakuan terhadap risalah yang beliau bawa dan meyakini kebenarannya. Kemudian mengikuti beliau, menyintai sunnah beliau, dan meninggalkan apa-apa yang beliau benci dan beliau larang. Membenarkan segala berita-berita yang beliau sampaikan, baik itu dapat diterima oleh akal kita maupun tidak,
dan menyintai beliau lebih daripada menyintai harta kita, anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia. Mendahulukan sabda beliau daripada perkataan manusia lainnya. Dan mengamalkan menyintai sunnah beliau. Demikian para penonton yang berbahagia, ya, bagaimana seorang mukmin itu menyintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan bahwa ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ada seorang yang datang kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, ya bagaimana tentang satu kaum yang menyintai satu kaum? Bagaimana seseorang, ya? Nabi, seorang Arab Badu yang bertanya kepada Nabi, sa'alahu Arabiyun anir rajuli yuhibbul qaum walam yalhaq bihim. Ya, Nabi ditanya oleh seorang Arabi, yaitu Arab Badui, tentang seorang laki-laki yang menyintai satu kaum namun dia tidak belum lagi bertemu dengan kaum tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Maka kita bila ingin bersama dengan Nabi SAW, maka kita wajib menyintai beliau, karena kita akan bersama orang yang kita cintai. Dan kita, ya, konsekuensi dari menyintai seseorang adalah kita menaatinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, "Law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika engkau benar-benar cinta, maka jika cintamu itu benar, jika engkau benar-benar cinta, niscaya engkau akan menaati orang yang kamu cintai. Sesungguhnya seseorang akan menyintai, akan menaati orang yang dia cintai. Demikian pula cinta kita dapat dibenarkan. Cinta kita disebut sebagai cinta yang benar apabila kita benar-benar menaati beliau, mengedepankan beliau, mengutamakan beliau daripada diri kita sendiri ataupun daripada orang lainnya, daripada bahkan daripada seluruh umat manusia. Nah, demikian para penonton yang berbahagia, bagaimana seorang mukmin menyintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah yang dia ucapkan dan merupakan satu kalimat yang memasukkannya ke dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Abu Ihsan Al-Athari atas penjelasan berkenaan tentang konsep cinta Rasul, kaitan antara tauhid dan juga mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para penonton ilmusalaf.com yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan seterusnya adalah, apakah bentuk amalan yang sahih dalam rangka kita menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. Ya, tentunya yang pertama adalah kita menunjukkan dan membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengagungkan dan mengikuti syariat yang beliau bawa, sunnah yang beliau bawa. Ini merupakan bukti kecintaan seorang mukmin kepada nabinya, dan cara dia mengungkapkan cintanya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti dan mengamalkan sunnah nabinya, menyintai sunnah nabinya dan membela sunnah nabi. Ini merupakan bentuk dan wujud manifestasi cinta seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan kepada kita di dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Maka Nabi SAW mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dialah yang tidak mau. Dia tidak mau masuk surga. Maka ya, manifestasi cinta seorang hamba kepada nabinya dia tunjukkan dengan membela sunnah nabi, mempelajari sungguh-sungguh, dia semangat dia di dalam mempelajari sunnah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutamakan, mengedepankan sunnah nabi daripada perkataan-perkataan manusia. Dia mengutamakan sunnah nabi, dia membela sunnah nabi dari orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Maka
orang kaum yang paling menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Oleh sebab itu ketika para ulama menafsirkan Taifatul Mansurah, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu taifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi mansurin la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Taifatul Mansurah ini diartikan oleh para ulama dengan ahlul hadis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kalau bukan ahlul hadis aku tidak tahu siapa mereka itu. Jadi ahlul hadis ini adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Ini dibuktikan, ini mereka buktikan dengan pembelaan mereka yang sangat luar biasa terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membela hadis Nabi dari orang-orang yang berusaha untuk memalsukannya. Ya, memisahkan mana yang merupakan perkataan Nabi sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak sah dinisbatkan kepada, tadi kita sebutkan bahwa ahlul hadis adalah satu kaum yang sangat dan benar-benar menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pembelaan mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membezakan mana hadis yang sah dinisbatkan kepada Nabi dan mana yang tidak sah dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama ini dapat terpelihara dari kedustaan orang-orang yang berusaha untuk merusak, ya, syariat ini, yang berusaha untuk mengaburkan syariat ini dan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Maka kita lihat dalam sejarah bagaimana kesungguhan ulama-ulama hadis di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, di dalam mengarang buku-buku, ya, hadis-hadis, ya, dengan berbagai macam bentuknya, ya, hingga yang paling populer Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, mereka berdua, dua imam ini mengumpulkan hadis-hadis sahih yang seolah-olah sekarang ini kalau kita mendengar hadis yang dikeluarkan oleh kedua imam ini seolah-olah kita mendengarnya langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bukti kecintaan satu kaum terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan tidak ada yang lebih menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ahlul hadis ini. Nah, kemudian salah satu bentuk kecintaan ataupun wujud bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, terutama sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh manusia. Ya, menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di akhir zaman, di mana manusia mulai meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ada keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah ketika orang-orang meninggalkannya. Ya, ketika orang-orang meninggalkannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut keutamaan mereka ini seperti 50 kali lipat daripada amal yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tingkatan ataupun keutamaan amal yang mereka lakukan tersebut. Bukan tingkatan keutamaan, tapi tingkatan amal yang mereka lakukan. Ketika orang-orang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkannya, mereka menghidupkannya. Nah, kemudian salah satu bentuk seorang hamba menyintai nabinya adalah dia rajin bersalawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk banyak bersalawat kepada nabi, untuk bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas beliau dan ucapkanlah salam atas beliau. Nah, demikian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan targhib, yaitu dorongan kepada kita, motivasi kepada kita untuk banyak bersalawat kepada beliau.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersalawat sekali saja atas bersalawat sekali kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dari Abu Musa al-Ash'ari, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyru salawat wa hatta anhu asyra khati'at wa rafa'a wa hatta anhu ya asyra khati'at wa rafa'a lahu asyra darajat." Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali dan akan menghapus 10 kesalahannya dan akan mengangkat derajatnya 10 kali derajat. Nah, demikian. Jadi ini merupakan bukti cinta seorang hamba kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia banyak-banyak bersalawat atas nabinya. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di depannya ataupun di hadapannya. Nabi mengatakan, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Ya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang bakhil itu adalah orang yang disebutkan, ya, aku di sisinya namun dia tidak bersalawat atasku. Maka merupakan adab seorang mukmin, seorang muslim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salawat atas beliau ketika nama beliau disebutkan. Nah, di sini ya kita kembali mendapatkan keutamaan yang dimiliki oleh ahlul hadis, di mana mereka adalah satu kaum yang paling banyak bersalawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka setiap kali menulis hadis mereka menyebut ya salawat atas nabi. Minimal mereka menyebut satu salawat atas nabi. Ya, setiap hadis yang mereka sandarkan kepada nabi menyebutkan nama nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersalawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah ya beberapa bentuk manifestasi ataupun wujud ya kecintaan seorang hamba kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan katsira kepada al-fadil ustaz Abu Hasan al-Athari hafizahullah taala, berkenaan tentang penjelasan berkenaan tentang bentuk amalan yang sahih dalam rangka menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton ilmusalaf.com yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari dengan soalan dan jawapan daripada para asatidz kita. Di sini ustaz ada beberapa persoalan daripada penonton. Di antaranya adalah persoalan yang pertama, adakah berdosa jika kita mengubah selawat? Siapakah tokoh-tokoh yang menambah-nambah selawat? Dan bilakah ia bermula? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Adapun saya tak tahu juga siapa tokoh-tokoh yang menambah selawat. Saya rasa selawat-selawat itu, saya katakan hukum asalnya boleh seorang berselawat karena dia adalah bentuk doa. Oleh karena kita dapati para a'immah tatkala mereka membuka buku-buku mereka, terkadang mereka berselawat dengan model selawat-selawat mereka sendiri. Al-Imam Syafi'i juga demikian, dia punya cara selawat sendiri. Akan tapi itu asalnya hukumnya mubah. Kita berdoa dengan apa saja, yang penting dalam doa tersebut tatkala kita berselawat ada kalimat salat dan salam. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ahlul hadis mereka mengucapkan kalimat yang singkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Nabi alaihi salatu wasallam, yang penting ada salat dan salamnya. Ada yang panjang-panjang, sallallahu ala nabiyyinal mustofa al mujtaba al mukhtar, ya, dan macam-macamnya, ya. Ini boleh-boleh saja, ya. Mata akhbar lailu wan nahar, ini sering dengar, kita dengar khatib-khatib di Masjid Nabawi menggunakan salawat-salawat seperti ini. Tetapi itu hanya sekedar doa, tidak memiliki fadilah khusus, tidak memiliki keutamaan khusus. Yang jadi masalah sekarang adalah sebagian tarekat atau sebagian kelompok seperti tarekat Tijaniyah, dia punya salawat namanya salawat Fatih. Yang salawat Fatih ini diyakini memiliki kelebihan-kelebihan yang aneh, seperti barang siapa yang baca salawat Fatih maka
dia seakan-akan telah menghatamkan Al-Quran berapa kali, entah 6 kali, entah 7 kali, dan ini tentunya berlebihan ya, kita tidak boleh. Pertama, jadi kalau ada orang buat salawat-salawat baru, maka kita harus cek dulu salawat tersebut lafalnya salim atau tidak, selamat dari kesalahan atau tidak. Karena bisa jadi seorang buat salawat-salawat ternyata lafal-lafalnya keliru, ada bentuk gulut berlebihan kepada Nabi SAW, atau mungkin ada lafal-lafal yang berbau-bau syirik misalnya. Maka kita jauhi salawat-salawat seperti ini. Para salawat yang diucapkan oleh para a'imah, Imam Syafi'i dan yang lainnya, meskipun dengan sigoh, dengan bentuk yang berbeda, jauh dari kalimat, dari makna-makna seperti ini. Yang pertama, jadi kalau ada salawat kita lihat bentuknya dulu, lafalnya baik atau tidak. Kalau ternyata lafalnya baik, maka sudah tidak jadi masalah. Jangan diyakini barang siapa baca salawat begini, ini salawat karya, kreasinya si fulan, inovasi dari si fulan, barang saya baca ini maka akan begini. Ini tidak boleh, karena kita tidak boleh mengatakan pahalanya sekian atau fadilahnya begini, karena ini kita mengatasnamakan agama, dan agama ini milik Allah. Agama ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh kita menyampaikan suatu keutamaan atau fadilah tanpa ada dalil. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Adapun barang siapa yang menambah-nambah salawat, maka saya katakan tadi kembali kepada hukum asal, salawat itu boleh selama tidak diyakini ada fadilah-fadilah tertentu. Kemudian berkaitan dengan salawat tatkala salat, ya. Saya anjurkan salawat tatkala dalam salat sebagaimana yang Nabi ajarkan, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kami bersalat kepada engkau? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang diajarkan Nabi, lafal Nabi SAW. Tidak memakai sayyidina Muhammad. Dalam salat kita tidak perlu memakai sayyidina. Di luar salat silakan bebas-bebas saja. Kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma, silakan, tidak jadi masalah kalau di luar salat. Tapi dalam salat kita menggunakan lafal-lafal yang diajarkan oleh Nabi, ya. Jangan kita tambah-tambah, kita Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa al-mujtaba. Ya, ini kalau kita tambah-tambah ini jadi salawat jadi panjang. Kita berusaha memilih salawat yang dianjurkan oleh Nabi. Sebagaimana kita semua mencintai Nabi SAW, namun dalam lafal-lafal salat, ya, maka tidak perlu kita nambah-nambah. Sama seperti azan. Bolehkah seorang mengatakan asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah? Tentu tidak ada yang setuju. Ada orang azan asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah, tidak ada yang setuju. Padahal itu pujian terhadap Nabi SAW. Ya, kalau dalam azan tidak, kita tidak tambah-tambah, demikian juga dalam solat tidak perlu kita tambah-tambah. Wallahu alam bissawab. Di Malaysia secara khasnya fenomena yahanana semakin merebak. Bahkan kadang-kadang bila mana kempen program yahanana ni, mereka kempen seakan-akan mereka mengatakan barang siapa yang tak datang ni seakan-akan tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon komentar Ustaz perkara ini, adakah sama apa halnya dengan di Indonesia, dan mungkin Ustaz boleh jelaskan secara ringkas bagaimana sebenarnya para sahabat dan salafun salih terdahulu macam mana mereka menggambarkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya dengar wallahu alam bisawab, katanya yahanana itu diambil dari orang Indonesia. Sementara saya sendiri Indonesia tidak pernah lihat ada yahanana ini. Saya tidak tahu ini apa, ini benda apa ini yahanana ini. Wallahil azim, saya tidak pernah lihat. Tidak pernah di Indonesia, benda ini tidak pernah kelihatan. Maka saya tidak tahu yahanana itu maksudnya apa. Ya. Apakah, terus saya tidak cinta, saya tidak tahu barang benda ini bagaimana saya mau praktekkan. Terus bagaimana, berarti saya tidak cinta sama Nabi. Saya bagaimana mau praktekkan sedangkan bendanya saya pun tak tahu. Berarti saya tidak cinta sama Nabi. Tidak benar. Tolong jelaskan sama saya, yahanana itu apa? Saya tak mengerti. Maksudnya apa yahanana? Artinya yahanana itu apa maksudnya? Maksudnya Ustaz, yahanana ni seringkali diucapkan ketika apa, lagu atau apa, atau nyanyian musik atau apa. Dia kira macam dibuat Ustaz, kira macam kat Malaysia ni diorang buat, kira macam buat majlis macam selawat beramai-ramai. Cuma yang kebanyakan disebut dalam majlis tu yahanana, yahanana. Selawatnya bagaimana? Selawatnya bercampur-campur. Sudah hadir belum? Alhamdulillah. Bagaimana? Saya tengok di YouTube. Di YouTube, ya. Wallah alam, ya, saya tidak tahu, ya. Karena saya tidak pernah lihat juga. Tetapi saya katakan bahwasanya
ya hanana itu lafal baru yang tidak pernah kita dengar dari para sahabat ya. Ya seperti ya habibana, sama seperti ya. Artinya sebenarnya lafalnya boleh-boleh saja, tapi dijadikan syiar bahwasanya barang siapa yang tidak hadir, tidak cinta kepada Nabi, ini tidak benar. Tidak benar. Rasul Abu Bakar tidak pernah demikian, Umar tidak pernah demikian, para Imam Syafi'i pun tidak pernah demikian. Maka bagaimana kemudian hal ini dikatakan sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukti cinta kepada Nabi sudah tadi dijelaskan oleh Ustaz Abu Ihsan, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta sama seorang, kita ikuti semua perbuatan dia, kita ikuti semua perkataan dia, kita semua ikuti semua cara-cara dia. Lantas bagaimana kita punya cara yang tidak dia contohkan, ya? Lantas kita cinta sama sahabat, tapi sahabat tidak pernah bikin benda seperti itu, tak pernah buat benda seperti itu. Terus kita buat benda baru yang tidak dilakukan sahabat, berarti kita bikin kreasi baru. Lantas bagaimana benda baru ini kita katakan sebagai tolak ukur cinta kepada Nabi? Kalau begitu para sahabat dulu tidak cinta kepada sama Nabi. Benda ini tak diketahui oleh para sahabat, tidak diketahui oleh para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Ahmad, tidak tahu benda ini. Bagaimana sekarang benda ini sebagai standar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benda ini pun di mana dikenal? Di baru-barunya muncul. Orang-orang dahulu tidak ada yang tahu benda ini. Terus apakah orang dahulu tidak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini vonis yang buruk seperti ini, berarti kita memvonis banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang tidak tahu ya hanana ini, tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penonton yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita sampaikan pada malam ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperteguhkan hati kita untuk senantiasa istiqamah menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita di dalam manhaj salafun salih. Dan mudah-mudahan selepas-lepas ini insyaallah setiap daurah ataupun forum-forum yang kita akan jalankan, para penonton sekalian pun dapat ambil manfaat. Kita tutup dengan tasbih ghaffara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.